Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kami Blue Pilis. Nah, kita kali di video kali ini kita akan membuat channel lagi yang sangat ekstrim. Bro, pantang terus channel kami di Blue Pilis. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Oke. Nah, kita akan pada malam kali ini kami akan bermain challenge yaitu membakar terasi dan memutar lagu Lengser Wengi. Nah, kita biasa seperti biasa kita akan bermain di tengah malam. Sekarang bukan malam Selasa atau malam Jumat, tapi malam Minggu. Malam Minggu, kita apel dulu Selasa. Sekarang pukul 1 malam. Konon katanya membakar terasi akan mengundang makhluk halus atau astral. Kita buktikan di konten hari ini. Karena teman saya yang dua ini makhluk kasar, sekarang kita akan menggunakan makhluk halus. Ini, oke. Ini makhluk kasar, ini kasar. Saya setengah halus, setengah kasar. Yuk, selamat malam, selamat menonton. Yuk, kita mulai saja ya. Sekarang video bikin konten yang agak ekstrim lagi. Kita akan melakukannya di gudang. Di belakang kita akan memulai di gudang yang tidak terpakai lagi di rumah ini. Kita akan gelap-gelapan lagi. Oke, kita seru-seruan dalam gelap-gelap. Ikuti kami. Let's get it. Ya, kita akan masuk ke gudang yang udah lama gak terpakai. Anjing. Semoga salam ya. Di sini gudangnya udah beberapa bulan, mungkin hampir setahun udah agak kepake. Bekas kamar ya dulunya, bekas zaman Belanda kali. Ini di tembok-temboknya juga udah kotor ya, udah lama gak kepake. Nah guys, kita akan membuat jalan ini, kita akan membaca sejarahnya dahulu. Bakar terasi di dalam Jawa kuno. Menurut kepercayaan Jawa kuno, bau udang abon yang ditimbulkan terasi sangat disukai oleh makhluk-makhluk halus. Siapapun yang membakar terasi di tempat angker atau jauh dari keramaian akan dengan mudahnya melihat berbagai penampakan makhluk halus. Nah, sebagian sebelum kita mulai udah ada sosok makhluk kasar, tinggal makhluk halusnya. Kita akan mulai saja dengan membakar. Dan saat membakar, kami akan memutar lagu Lengser Wengi. Selamat tuh dari video sebelumnya. Oke. Dan jangan lupa tonton video sebelumnya. Nah, kalau video kali ini viewersnya agak lebih naik, kita akan membuat lebih yang lebih ekstrim. Nah, kita mulai aja sekarang karena kita udah tahu sejarah dalam Google. Kita akan mulai membakar terasi ya. Dan memutar lagu Lengser Wengi. Kita langsung saja membakarnya dari mitos zaman dahulu Jawa kuno. Ini mitos dari Jawa kuno ya. Kurang tahu kalau dari adat-adat yang lainnya. Kita bakar terasinya. Langsung bakar aja ya. Kita akan tahu reaksi apa aja. Ada reaksi atau tidak, itu terlihat semua dari kamera. Real tanpa settingan, oke. Bismillahirrahmanirrahim. Seperti biasa, saya awalnya tidak ikut-ikutan, cuma saya dipaksa. Bagus, ibu hangit. Masih apa? Ini dibakar gitu, udah ada asap-asapnya, udah mulai gosong. Langsung saja start. Nah, kita langsung saja memutar lagu Lengser Wengi biar agak lebih stop dulu. Kita membuat terasi udah mulai panik ya.
Udah menyala ya, udah mulai bosan. Belum terjadi reaksi apa-apa dan belum ada penampakan. Belum ada penampakan apa-apa, guys. Masih aman-aman saja, semoga aja. Lumayan nih. Tapi ini lama ya. Saya nggak ikut ikutan ya, dia yang mulai. Dia akan kalian kita buka lagi. Tadi udah agak kedengaran suara yang agak aneh di sekitar sini. Kita akan jadi ada suara kayak gecitan pintu sama suara ada barang yang jatuh ya. Udah keluar ini. Jadi di daerah masih menyala. Kayak suasana apa ya? Di mana ya? Ini udah lama nggak dipakai guys, rumah guys. Ini udah sekitar berapa bulan atau hampir setahun lah kagak dipakai. Ini udah diasapi. Saya jadi agak mainstream ke dalam. Kayak tempat pesugihan guys. Ya guys, gimana? Sekarang agak lebih mainstream ya karena rumah ini agak udah lama udah nggak ditempatin. Emang sebelumnya sih melihat sosok lewat bayangan hitam, bayangan putih. Dan tentang yang kita rasain sekarang yaitu dengan membakar nasi yang dipercaya masih kental di dalam Jawa kuno. Emang setelah membakar ini agak mulai terasa aneh-aneh dan setelah memulai musik. Agar ini kita merasakan badan berat dan udah mulai gak enak aja ya. Kita lanjutin. Oke guys, kita mulai lagi ya sebentar lagi supaya kita nggak tegang lagi sama ngomongin lagi. Yang benar yang dirasakan setelah membakar terasi ini, badan agak mulai gak enak, agak berat juga. Jika video ini banyak yang menonton, kami akan melakukan jalannya kembali di kuburan yang sangat angker. Oke. Jika virusnya naik,
wajib komen-komen di bawah ya guys, kita membuat lagi challenge apa. Suara cowok tuh. Suara cewek. Udah bi awe mah. Udah ini. Guys, ada suara cewek dikit-dikit guys. Tenangin. Oke guys. Bakar. Terasinya. Bau udah mulai bau. Setelah bilang. Yang siang ini jatuh benar. Oh, kita akan mulai musik lagi ya. Guys. Merasakan sosok-sosok ini. Kita udah merasakan agak enak badannya sama. Guys, bakal ini kerasinya. Sampai besok guys. Kalau ada reaksi apa-apa. Nah, kita ini lebih dekat ya. Kita membakar teras ini. Soal apa itu ya? Kita cari. Udah kedua kali suaranya aneh-aneh. Jatuh barang. Tadi suara gencetan pintu, sekarang ada barang yang jatuh. Tinggalin sejak itu mana aja yang tinggal sih anak ini. Kita udah mulai udah agak panik ya. Kita bertiga di sini guys, di rumah. Rumah kita udah masuk pukul 1 ya. Kita udah mulai agak tegang, udah 2 kali ada suara barang yang jatuh. Gimana, kita akan lanjut atau udah sampai sini aja nanti episode selanjutnya? Gimana? Lanjut aja, sekali lagi. Nah, bingung sih. Nah, oke guys, karena ini udah larut malam, karena rumah ini kosong, gak ada yang nempatin, kita sudahi aja video kali ini karena udah bermunculan suara-suara yang gak jelas. Kita Allah Akbar. Ini langsung jatuh ya. Guys, ini langsung mati guys. Ini kondisi udah enggak baik guys. Ini terlalu ekstrim. Benar guys. Di Jawa kuno masih digunakan karena kita penasaran. Benar, terbukti ada suara-suara aneh. Dan yang tadi gak tahu jatuh apa tuh. Astagfirullah.